Pemirsa, fakta demi fakta pembunuhan ayah dan anak oleh seorang istri yang berinisial AK mulai terkuak. Hutang miliaran rupiah menjadi penyebab AK menjadi otak pembunuhan suaminya Pupung Sadili dan anak tirinya Adi Pradana. AK menyewa 4 pembunuh bayaran pemirsa untuk menghabisi keduanya dan ia pun berharap mendapatkan warisan untuk melunasi hutang-hutangnya. AK yang merupakan istri kedua korban Pupung Sadili memiliki hutang miliaran rupiah ke sejumlah bank. Akibat hutang tersebut, AK diharuskan membayar 200 juta rupiah per bulan. Untuk melunasi hutang tersebut, AK meminta kepada suaminya untuk menjual rumah untuk membayar hutangnya. Namun korban menolak untuk menjual rumah karena rumah tersebut merupakan warisan dari orang tuanya. Adi Pradana yang juga merupakan anak korban menolaknya. Mendapat penolakan itu, AK merencanakan untuk menghabisi keduanya dengan menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi keduanya. Kapolres Sukabumi AKBP Nasriyadi mengatakan, istri korban terjerat utang piutang 10 miliar rupiah ke sejumlah bank. Uang pinjaman dari bank itu dipakai untuk buka usaha. Namun usahanya itu gagal sehingga pelaku meminta kepada suami untuk menjual rumah agar dapat melunasi hutang-hutangnya. Usahanya AKA mempunyai hutang di bank itu 9,5 M. Jadi 7 M itu di salah satu bank atas nama dia, kemudian 2,5 M di bank lainnya atas nama dia dan suaminya. Dan utang kredit sebanyak 500 juta, jadi sekitar 10 M. Nah itulah dia terlilit utang itu harus membayar sebulan itu hampir 200 juta. Nah itulah terlilit utang tersebut karena uang yang dipinjamkan habis karena usaha yang mereka gagas itu gagal. Nah sehingga saudari AK ini menyampaikan kepada suami agar rumah dijual untuk membayar utang. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan tersangka dalam menjalankan aksinya. Saat ini AK ditahan di sel tahanan Polres Sukabumi untuk dimintai keterangan lebih lanjut, sedangkan KL masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Pertamina Jakarta akibat luka bakar saat membakar kedua korban. Kedua eksekutor asal Lampung ditahan di Polda Metro Jaya. Budi Setiawan, Bandung TV.